Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kakak. Hari ini kita akan unboxing mainan lagi nih teman-teman. Kita akan unboxing paket yang besar banget. Lihat teman-teman, widih, besar sekali. Isinya apa ya? Oke, sebelum unboxingnya dimulai, seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kakak. Wih, lihat teman-teman, paketnya super-super besar. Oke, teman-teman, kita langsung saja unboxing. Di sini Kakak sudah menyiapkan alatnya ya. Ada gunting, teman-teman. Wih, mantap. Lihat teman-teman, di sini paketnya sangat besar dan panjang. Lihat. Di sini menggunakan JNT kargo ya. Kakak membeli mainannya itu di Shopee, teman-teman. Wah, mantap. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kalian biar tidak penasaran nih teman-teman, kita langsung saja unboxing. Teman-teman, ternyata isi paketnya ada 2 buah mobil carry truk. Wah, mantap teman-teman. Di sini ada truk carry case polisi dan ada juga truk carry case pemadam kebakaran, teman-teman. Wih, keren sekali. Lihat, truk carry case berwarna merah, yang ini adalah carry case pemadam kebakaran ya. Jadi di sini ada seluncurannya, teman-teman. Lihat, mantap. Wih, keren sekali teman-teman, pemadam kebakaran. Ayo, di sini siapa yang cita-citanya menjadi pemadam kebakaran? Jadi di sini bisa meluncur teman-teman, lihat dari kepalanya sampai ke bawah ya. Si mobil kecil-kecilnya, jadi di sini ada mobil truk besarnya, ada juga 6 buah mobil mini teman-teman. Oke, di sini ada carry case polisi, lihat keren sekali teman-teman. Wih, ini dia mobilnya. Wah, ada rambu lalu lintasnya, ada helikopter, ambulans, mobil pick up, dan mobil sedan juga teman-teman. Mantap, dan ada mobil jeep juga. Wih, kita langsung saja unboxing teman-teman carry case polisi ini. Let's go teman-teman. Oke, di sini kita cari isolasinya ya, karena kita harus buka dulu isolasinya. Kita potong dari samping teman-teman. Oke, sudah terpotong. Kita tinggal buka, kita bakalan keluarkan truk kontainernya dari box teman-teman. Wih, lihat berwarna biru. Ini dia mobil truk carry case-nya. Di sini Kakak membeli dengan harga 120 sampai 125.000 ya, tergantung toko online shopnya ya. Jadi kalian kalau berminat silahkan cari mobil ini di toko online atau toko mainan terdekat teman-teman. Lihat. Oke, kita buka dulu boxnya ya, kita keluarkan mobil si kecilnya. Wah, lihat teman-teman, ini dia. Waduh, ada helikopter polisi teman-teman. Wih, sangat lucu, kecil sekali teman-teman. Mantap. Wah, di sini juga ada mobil jeep teman-teman, berwarna biru, sangat lucu teman-teman. Di sini ada minibus. Wah, kita ambil dulu teman-teman. Wah, lihat ini dia, keren sekali mobil-mobilannya. Dan di sini ada mobil polisi ambulans juga teman-teman. Lihat, keren. Ada juga mobil polisi pick up. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini untuk patroli. Dan juga ada mobil sedannya teman-teman. Ini mobil polisi, mobil sport. Wih, keren sekali. Di sini, wah, ternyata sebelah kirinya kosong teman-teman. Wah, lihat ini dia truk carry case-nya. Jadi di sini ada seluncurannya. Kita coba teman-teman. Wih, lihat, mantap, bisa seluncuran. Wah, kita coba semua mainannya teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut unboxing mobil pemadam kebakaran. Let's go. Oke, di sini kakak sekarang akan unboxing truk carry case pemadam kebakaran teman-teman. Berwarna merah, lihat keren sekali. Kita potong isolasinya terlebih dahulu ya. Lalu kita bakalan keluarkan mobil truk pemadam kebakarannya. Wah, kita copot dulu teman-teman isolasinya. Jeng jeng jeng, ini dia teman-teman, mobil truk carry case pemadam kebakaran berwarna merah. Wah, tersangkut teman-teman. Agak susah ya. Wih, ini dia teman-teman truk carry case-nya. Truk carry case pemadam kebakaran berwarna merah. Sangat keren teman-teman warnanya. Dan bentuk mobilnya beda dengan mobil polisi. Wah, kita coba lihat perbandingannya ya. Ini dia, lihat kepalanya beda teman-teman. Wih, kalian lebih suka yang mana? Mobil polisi atau truk carry case pemadam kebakaran? Kedua-duanya sangat keren teman-teman. Wah, sekarang kita coba mainkan mobil pemadam kebakarannya. Kita buka dulu boxnya ya. Wah, lihat ini dia teman-teman. Jadi di sini mainannya sama ya, sama mobil polisi. Di sini ada 6 buah mobil yang kecil, ada pick up, ada mobil ambulans juga, ada mobil jeep juga teman-teman. Sekarang kita coba. Wah, lihat keren sekali teman-teman. Sekarang kita coba jalankan atau kita mainkan pemadam kebakaran ambulansnya. Wih, mantap. Kita coba minibusnya teman-teman. Wah, ternyata plastiknya bisa dibuka. Wah, keren sekali teman-teman. Oke, sekarang kita coba main seluncuran dengan mobil minibus. Wih, keren. Kita coba dengan pick up. Dan yang terakhir, mobil sedan teman-teman. Wah, ini dia. Wih, mantap teman-teman. Di sini jadi ada rambu lalu lintasnya, ada tulisan stop, ada harness, dan ada juga pagar pembatas teman-teman. Wah, mantap sekali, komplit sekali teman-teman. Oke, kita pasangkan dulu ya. Wih, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, video unboxing kali ini mudah-mudahan bisa menghibur kalian ya. Kalian lebih suka yang mana? Silahkan kalian komen. Mobil truk pemadam kebakaran atau mobil truk polisi? Wah, kakak ingatkan kembali ya. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kakak berikutnya. Semoga kalian terhibur. Dadah.